Pelaku curanmor nyaris tewas dihajar massa di Serang, Banten. Pelaku beraksi di wilayah Kecamatan Binuang dan mengambil motor di sawah yang ditinggal pemiliknya. Namun korban melihat kejadian ini, ia pun meneriaki pelaku sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku ditangkap warga dan jadi bulan-bulanan sebelum akhirnya polisi datang. Pelaku mendapatkan penanganan dari puskesmas dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek Carana untuk diperiksa. Pelaku bisa kita amankan dan kita obati di puskesmas Carenang pada saat itu juga. Pelaku residivis, pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian dan pemberatan. Pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan.